sama bumbu lah, apa namanya, sambal lapa-lapaan kayak gini ya ibu-ibu, mantap. Halo ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Mama Jad itu ada di Wahangan. Nah, di Wahangan itu mau nyuci ayam dan motong ayam. Dikarenakan Baba Jad itu hari ini menyelesaikan bikin saung yang kemarin dipindahkan dari sampalan ke sawah saungnya gitu ya. Kalau di sini kan untuk nanti kalau musim panen perlu saung. Nah, jadi sekarang menyelesaikan. Kalau ibu-ibu pingin melihat mindahkan saungnya, ada di channelnya Baba Jad ya. Ibu-ibu sekarang lagi musim banawa. Banawa itu kayak itu tuh, lihat tuh. Ih, banyak banget tuh banawa. Kayak keyep kecil ya. Ini airnya mengalir di sana, tidak ada perkampungan, jadi jangan takut jijik atau gimana ya, nyantai aja. Ibu-ibu pengen lihat enggak apa namanya banawa ya, lihat enggak mapai itu, enggak tahu kepiting kecil atau apa, yang jelas itu banawa. Banawa tuh dari pokoknya dari sana lah, banyak ya tuh. Nanti kalau banawanya sudah banyak, biasanya itu di batu itu akan banyak kayak semut kayak gitu. Nanti Mama Jad akan eksperimen masak banawa dan dimakan. Sok atau ibu-ibu dukung Mama Jad biar Mama Jad nanti masak banawa. Wanita sok. Ini masih saungnya masih dalam proses. Lagi dalam proses. Ini ada undangan ya. Nanti akan undangan ke sana insya Allah. Bapak Sedo langsung karena iya gitu atau di titiran? Oh. Karena iya langsung bulak dibalik kayaknya. Yes. Oke, dan kita itu mau bakar-bakar. Seperti biasa kalau soal ngebakar nama ibu-ibu tahu. Tungguin aja nanti sampai matang. Tuh ibu-ibu. Katakan nyengir itu ibu-ibu. Tuh ibu-ibu. Kita nggak ngebakar semua. Sedang aja segini udah. Mateng. Ayo ibu-ibu kita makan. Ok diuk bah, perbah tetap beharapan bah. Oh sakit. Oh sakit udah bebas enak mah. Mungkin ada tongtongan saya. Tak mungkin madinya beharapan saya dah kasar. Cepat mana? Tarik mana? Suarak nada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ini ibu-ibu mau makan di saung baru ini ceritanya. Belum beres. Jadi bingung ibu-ibu. Kong ieng. Bismillahirrahmanirrahim nih ibu-ibu nih. Nasinya nasi akel. Bawa lalaban sengaja. Sambalnya ini lapa. Jadi lemon yo atakan itu ngesancur apa? Baik. Padahal lapak.
sop malah tadi sausnya. Ibu-ibu masya Allah gurih. Wah, lihat ya olah labanya. Aku daun jambu mak ibu-ibu. Kampung. Mana kamu? Kampung mau coba. Memetkannya. Tadi itu nggak tahu. Pasti amis tinggi. Ya kalian. Atau ada curug lagi itu amis tinggi. Iya, saya pun. Anak-anak tuh tengah liwatnya. Jadi ini teh ibu-ibu bikin pila. Setengah matang pisang, ada. Belain. Duet menjadi hati ini pila. Ayo ibu-ibu yang ada di mana makan bareng di Ocean. Di Ocean ya. Cari gayo ini lesti-lesti antut nih. Iyo kabawa ngimpi. Ngimpi. Panen ayam kata perutna ya. Depo. Kapan kieu ngeditan video sabaraha hiji atuh? Jadi rarasaeun teh keur markirkeun kitu teh. Tapi kan macam nama yang dah cuk macam macam gitu, ayang Allah, ayang dah rata gitu. Lihat ibu-ibu ini sama tamu nak, tuh sama bumbu lah, apa namanya sambel lapa-lapaan kayak gini ya ibu-ibu mantap. Lihat. Tamu nak, dapat di mana? Iya dah. Enak banget ibu-ibu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tuh ibu-ibu. Ada lingding angin di saung sambil nyoel daging ayam. Nggak gantung kan di luhun minyak bakar. Entah enak yuk. Bulannya masih kena etam. Begini ya ibu-ibu caranya menikmati indahnya pemandangan. Nanti mah lama-lama ini akan saung akan selesai dan mulailah bersawah di sini. Ini teh saung akan berguna banget untuk masak-masak di sini. Jadi yang kerja pun masaknya di dieu nya. Mawar biasa teh. Paham. Baru dah. Enak. Oh, sinyal. Oh, sinyal. 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 Oh, aliran paling. Ini dagingnya enak ya. Ternyata orangnya modem teh boga dua anu kamari hiji nih. Bot. Dua. Ayo, si dua. Grup Cianjur ke, grup Senang Barangkun. Rumah ini
dan peran Oke gitu. Oke okay, mahal 200 lebih tapi kurang galentre. Aduh dikana ke eta teh 2 juta mang jana lu kitu teh. Kamari pan meuli modem 2 juta. Wah duit nage. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu jadi makan sudah dan bikin saumnya belum selesai.